Ini harga bonekanya bener sampai mencapai 2 miliar, Jess? Iya, betul. Sobat Medcom semua pada teriak. Ha, gimana ceritanya tuh bisa sampai 2 miliar, Jess? Karena memang ini bonekanya bukan boneka biasa. Ini boneka animatronik yang di dalamnya tuh ada mesin yang bisa bikin boneka ini tuh berekspresi layaknya manusia, terus berbicara, tangannya bisa gerak, kakinya juga bisa jalan. Terus ini dibuatnya tuh di Amerika, kemudian dibawa ke Bali untuk finishingnya, terus baru dibawa ke Jakarta untuk syuting. Okay. Jadi membutuhkan banyak biaya sih. Dan teknisi-teknisi khusus begitu ya untuk mengoperasikan boneka tersebut. Medcom.id, a part of Media Group Network.